Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Kevin Enggan. Denpom 4 Surakarta telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus perkelahian antar sesama anggota TNI yang menewaskan satu anggota TNI Angkatan Udara. 5 tersangka adalah anggota Grup 2 Kopassus. Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menggelar hasil pengungkapan kasus narkoba internasional senilai 44 miliar rupiah. Semua barang sitaan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 28 kg itu dikemas dalam kaleng biskuit dan teko listrik yang dikirim melalui jalur laut. Wakil Presiden Yusuf Kala membantah pernah mengungkapkan kabar reskrim tidak perlu melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Menurut JK, laporan harta kekayaan pejabat negara adalah wajib. Dialog Primetime Talk hari ini bertajuk Century dibuka lagi. Berita 1 News Channel dapat saksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Go.